Oleh kemarin sudah diputus sebagai tersangka, tentu kami menghormati putusan tersebut dan tentu harus menerima. Saya kira ini sudah berproses dari akhir tahun 2021, jadi ini sudah kurang lebih berapa bulan di kejaksaan, dan tentu kemarin juga kami sepenuhnya menyerahkan kepada aparat hukum dalam hal ini ke kejaksaan. Nah, kemarin sudah diputus sebagai tersangka, tentu kami menghormati putusan tersebut dan tentu harus menerima. Dan dari kami tentu menindaklanjuti dengan proses dari sisi administrasi kepegawaiannya, itu dengan konsekuensi dia ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah ditahan, tentu dia tidak bisa melaksanakan aktivitasnya lagi. Maka kami tindak lanjut sebagai administrasi kepegawaiannya, ya mungkin dalam proses penonaktifan sebagai PNS, termasuk juga mungkin nanti mengikuti sebagai dia sebagai kepala sekolah. Tapi apapun itu, tentu kami juga tetap menghormati ajas praduga tak bersalah sambil menunggu mungkin nanti putusan sidang bagaimana, ya kami menunggu dan menghargai proses yang sedang berjalan.